Vaksinasi massal tahap 2 yang dilakukan Kodim 1707 Merauke dipusatkan di Aula Animha Kantor Kodim 1707 Merauke. Masyarakat yang mengikuti vaksinasi tahap 2 ini merupakan warga masyarakat yang mengikuti tahap pertama lalu, yaitu tokoh masyarakat, adat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta lansia. Melalui vaksinasi massal ini diharapkan dapat menurunkan angka COVID-19 yang terus meningkat di Kabupaten Merauke. Sementara, salah satu warga yang menerima vaksin mengatakan sangat terbantu dengan pemberian vaksin tahap kedua ini. Layanan sangat bagus dan memudahkan warga. Tahap kedua ini pendapatnya gimana? Sangat memuaskan dan pelayanannya sangat bagus. Sementara, angka COVID-19 di Kabupaten Merauke terus meningkat. Tercatat 45 orang yang terkonfirmasi positif dengan tambahan 1 orang meninggal dunia. Warga diminta tetap untuk menjalankan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan. Mardianto, Kompas TV, Merauke, Papua.